Halo semua, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Hari ini mau bikin batagor tempe. Bahannya sudah tertera ya, Ma. Udah loh. Bikin batagor sendiri lebih sehat daripada beli. Buat anak-anak juga bisa. Pertama, tempe yang 2000 dipotong-potong jadi 4, terus bawang putih 2, garam. Terus tempenya dihalusin sampai halus ya. Kalau sudah halus, kita campurin daun solongnya, dipotong-potong. Terus bawang putih sama garam dihalusin sampai halus ya. Setelah itu dicampurin terigu ke dalam mangkok yang tadi tempenya sudah sampai halus, campurin sama bumbunya yang bawang putih sama garam itu tadi yang sudah dicampurin. Terus tambahkan lagi daun solongnya, dikasih air, diaduk-aduk sampai merata. Merata semua, kita bikin bulat-bulat. Terserah kalau mau dibikin apa. Sebelumnya sudah cuci tangan dulu ya. Jadi bulat-bulat semua.
jadikan batagor tempenya. Pasti ini anak-anak suka makan batagor tempe terus dikit-dikit.